Mohon laporan dari pengharapan
Dipersilakan. Jawab Tuhan yang pertama. Ampun, beribu ampun, Tuhan. PPKM. Yang saya lihat, justru masyarakat sekarang ini merana. Mereka yang jualan-jualan di pasar, diangkut. Gerobaknya diangkut. Untung orang yang gak diangkut. Terus, ada lagi? Dan mereka semua mengatakan bahwa ini harus PPKM. Dalam hati untuk apa PPKM? Inilah kebanyakan masyarakat. Gak ada yang tahunya apa itu PPKM. Ah, Allah. Kamu tahu dari mana? Kalau kamu yang begitu tahu apa? PPKM. Apaan itu? Pelan-pelan kita mati.
Terima kasih.
Iya, Bang. Iya, ada saya, Bu. Pemakam. Iya, ada Bu. Mau main gambus? Mau main gambus? Memberi warna, mengumpul gendang, punya besar. Saat PPKM ada di istana, membuat rakyat menjadi resah. Kebijakan kerajaan ini kendali bukan sebenarnya. Ah, siapa? Raja, buah ikan, 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 bu
Sulung kagak terima apa yang diberikan. Raja Agung mengatakan habis semua sunyi kota kita, raja kita sunyi. Semua kurang ada perusahaan. Kita dengan wahinya. Ya. Tapi kira-kira siapa yang makan? Siapa? Mah, Mama Lut, rombongnya diangkut, diangkut setelah. Kayak apa yang kita makan? Semua ini sudah diatur oleh kerajaan. Contoh aja, bergerombolan, kurangi gerombolannya supaya tidak menyebabkan virus. Kita tidak tahu mereka. Itu artinya 5M. Apa itu tahu? Memakai masker, menjaga jarak, membasuh tangan, pakai sabun, ya, menghindari kerumunan. Thank you.